pemerintah memutuskan pelarangan mudik pada perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah. Aturan ini dimulai pada tanggal 24 April 2020. Waktu tercepat menuju stasiun, 30 menit. Kamu mau ngapain? Aku mau refund tiket mudik. Sebaiknya di rumah saja, biar keluarga kamu tidak khawatir. Tapi gimana caranya? Begini caranya. Pada halaman utama, pilih menu pembatalan. Kemudian, pilih tiket yang ingin kamu batalkan. Jika sudah yakin, di bagian kelola pemesanan, pilih pembatalan. Lengkapi seluruh data yang diperlukan. Terakhir, pastikan seluruh data sudah benar dan permintaan kamu akan segera diproses. Beberapa langkah mudah pembatalan tiket cukup dari rumah. Saatnya kamu sayangi keluarga dengan tetap di rumah aja.